Bapak Bupati Luhut Timur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luhut Timur. Suasana sakral sangat kental terasa di lokasi dihelatnya Roadshow Kebudayaan 2023 kali ini. Kecamatan Wotu yang kini mendapat giliran sebagai tuan rumah ke-10 memang menyuguhkan aura berbeda. Adat Luwu sangat terasa di tempat ini. Bupati Luwu Timur, Haji Budiman bersama istri disambut secara adat oleh kemacuaan adat 17 Wotu Aleluwu dengan menyuguhkan tarian yang juga sangat sakral dan hanya dipentaskan di momen-momen tertentu saja, Tari Kajangki. Haji Budiman didampingi istri Haja Sufriati, kemudian dianugerahi gelar adat Puak Tosangka Awana yang disematkan langsung oleh Macoa Bawalipu ke-61, Bau Muhammad Aras Abdi Tobaji Puak Sindri. Puak yang sempurna kedatangannya dengan inovasi peduliki saya jaga. Mengawata laulo adalah simbol erat kekeluargaan dengan tradisi lisan pada orang Luwu dan seluruh perangkat adat yang telah memberikan gelar kepada saya hari yang begitu berat. Saya tidak pernah membayangkan sejak saya lahir suatu saat saya akan diberi gelar. Tadi waktu saya turun dari mobil, suasana hati saya berbeda. Agak merinding saya masuk di bawah lelu. Kenapa? Karena seingat saya ini merupakan ritual bangsawan, ritual kerajaan yang tentu kita semua hanya bisa melihat saja. Kita coba untuk melestarikan dan suasana itu ada kita rasakan hari ini. Terkadang cerita masa lalu kita bisa dengarkan, tapi suasana kebatinan kita tidak bisa rasakan. Tetapi alhamdulillah hari ini panitia dan seluruh yang terlibat menghadirkan bukan hanya ceritanya, bukan hanya perlakuannya, tetapi suasana kebatinannya seperti kita berada pada masa lalu di tanah Wotu ini. Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yang digelar sejak bulan Agustus ini tak terkecuali di Bumi Lalambate Tarantajo Wotu ini sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Suguhan keragaman budaya dan seni yang ditampilkan di daerah ini menjadi sesuatu kekuatan dan kekayaan untuk terus menjaga persatuan dan tentunya hidup saling berdampingan satu sama lain. Bukan Luwu Timur namanya jika tak punya segudang atraksi seni budaya yang memukau. Keragaman penduduk Bumi Batara Guru tergambar jelas di sini. Kekayaan yang wajib dijaga bersama dan kelak diwariskan kepada anak cucu. Gelaran Roadshow Kebudayaan ini menjadi salah satu ikhtiar bersama melestarikan kekayaan budaya kita. Tari yang dipentaskan saat ini adalah tari kreasi kipas nomor 1 Buta Kalasungkangku dari Makassar. Tarian ini menggambarkan ungkapan perasaan rindu dari
meliput.